hari kedua kunjungan ke Lampung, bakal calon presiden Ganjar Pranowo berkeliling ke para pelaku UMKM. Ganjar berjanji akan mengembangkan UMKM seperti kopi dan seruit khas Lampung. Saat menikmati kopi di salah satu warung kopi, Ganjar sempat berbincang dengan warga. Ganjar menilai UMKM di Lampung punya potensi ekonomi yang tinggi. Ganjar berjanji akan mengembangkan usaha UMKM di berbagai daerah, khususnya di Lampung. Sebelumnya, Ganjar sempat belusukan ke Terminal Raja Basa serta menemui kelompok nelayan di Lempasing. Ada sedikit diberi jalan Pak Ganjarnya? Iya. Inilah saudara kita, teman-teman kita yang selalu menjaga, selalu merawat, dan selalu mengembangkan seni dan budaya kita. Terus saja dikembangkan, terus sampaikan kepada anak-anak muda agar mereka tidak lupa.